Ini gadi. Langi gas. Kau begitu sempurna. Ini lah pasal lah ini cing. Gas pulang yuk. Aku udah nyebut nih. Ntar lu nanggung kalian lagi dikit. Kakakmu atau ya? Iya, di akhir tuh nenek buat bensin sekarang. Nah, aku yang ngaduin bagian mas ini. Yan, yuk pulang sama aku. Yuk, ayo. Iya, lo ngaduin ngomong. Konesun main nih. Tangguh. Nih, aku yang ngawin. Main. Bang, aduh. Main. Yang lain pada kemana? Kok jam segini masih sepi? Kau datang gimana, Inman? Halo Cel, kenapa? Halo Radit. Kamu sibuk banget. Ada yang pengen aku omongin. Kita bisa ketemuan gak? Oh, ya antar pulang lah, Cel aku jemput. Guys, pulang duluan ya, biasa. Dik, itu orang cewek dan Cai. Dan lah, apa masih kau di itu? Eh, Hudi, mau lewe? Wih, Hudi. Apa yang panas?
sama kita. Nih, jaket yang kemarin. Kasih ya. Oh, kemarin kita? Terserah. Udah pake tuh helmnya. Coba bilang sesuatu. Stop. Nah, sudah. Aku tuh serius, Rey. Ya udah, mau bilang apa? Kita udahan aja ya. Hah? Cuk kamu? Aku capek sama kamu, Rey. Tiap hari, kamu tuh gak pernah ada waktu buat aku. Kamu malah lebih pentingin teman-teman kamu itu. Kemarin aja aku sakit, kamu gak ada kan? Aku bahkan gak tahu posisi kamu di mana. Del, aku sama sekali gak tahu kalau kamu sakit. Kok kamu gak kasih tahu aku sih? Percuma. Percuma, Rey. Sekalipun aku kasih tahu kamu, kamu juga gak akan peduli. Sekali aja, Rey. Coba kamu anggap aku ada. Kalau kayak gini terus, lama-lama aku juga capek, Rey. Del, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Udah ya. Aku yakin kamu pasti bisa kok tanpa aku. Biasanya juga gitu kan, ada aku ataupun enggak ada pengaruhnya di hidup kamu. Semoga kamu bisa nemuin cewek yang lebih baik ya, yang bisa ngertiin kamu, sifat kamu, kesibukan kamu. Maaf ya, kalau aku belum bisa jadi cewek yang baik buat kamu. Cel. Eh, aku sih jen nih, ada sih deg-deg. Gue siapa bro? Bapaknya Rey. Nah, tuh ya panjang umur. Yo bro, how are you doing? Ih, biasanya ngomong cai. Tapi cai ada temen gini. Si cai. Ih, cai. Dunia tak selalu tentang cewek. Eh, latihan. We'll be right back.
tired. Eh, kamu cepat kali capek. Nah, pas. Pas apa? Pas seduh pasangi. Pendapatan kita menurun. Kamu juga belanja aja terus. Enak aja soal nuduh. Itu belanja buat kebutuhan kita. Ah, udahlah. Semua gara-gara kamu. Aku udah capek. Itu juga anak kamu. Keluyuran aja terus tiap malam. Gak tahu kemana anaknya. Udah 5 hari ini masa nggak ada sekolah. Atau deh, ini aja. Terakhir kan ada latihan di monitor. Kenapa? Ya, makasih ya.
Reja aku nih. Karena latihan kuangan pemain nih. Oh, cek dunia adit nak kena beli mari nih si masuk. Sans bro, biar lagi masalah mental health biasa lah. Ya nanti aku cek rumah ya. Halo Bas, kenapa? Cai, kenapa? Ada si Tain kenanya nih? Secariin topak, Jeo. Cai masuk sing Tain, basket si Tain deku nani. Nah, oke, aku mau jalan nih. Oke. Misi. Terus ya, punya diri ya? Masuk ya? Masuk ya? Rey. So. Sih. Ada si Dan masuk, Cai. Sini, Cak. Udah, anak. Apa dah, Cai? Hah? Eh, kejang lah pernah Cai sekolah, kan? Nani. Kayak Bagas, Nani. Kan Cik harus sendek-dekul di dunia adang, Nani. Ini lepuk, ish, Cik. Oke, dia ngurut hati, Cai. Baru madang bawa ngelakinya. Ish, Cai, aja ngomong. Abi, aku bawa mana? Kamu tak ikut? Kebal salah tak ikut kan? Halo guys, itu nih guys. Gawat nih gawat, emergency. Kenapa deh Cai? Cowok bermedi. Nah, main teh, main. Aku ada mau nih. Nah, oke. Serem. Kenapa deh Cai? Gini sih guys, ini kan lagi kumarir deh. Senang lagi ninggalin cara narkoba tuh Cai. Wih, ngomong gitu ya? Bener sih nah. Kenapa jangan guys? Mereka itu harus laporan ke BNN. Ayo nih kamu ya.
Untung saja semua itu hanya mimpi yang seharusnya tidak terjadi pada kehidupan nyata. Kalian mau masa muda yang seharusnya menjadi masa yang paling menyenangkan malah berubah menjadi masa kelam, persis seperti neraka. Narkoba bukan hanya musuh bagi kita semua, tetapi pembunuh yang merenggut masa muda kita dan pada akhirnya membuat kita mati sebelum mati.